Makasih, Pak. Bu, mau beli wafer nggak, Bu? Buat makan, Bu. Makasih, Bu. Saya jual wafer, Pak. Ada wafer, ah, iya. Mau beli wafer. Buat makan, Pak. Iya, tuh. Beli wafer. Wafernya, Pak. Menarik. Mau beli wafernya nggak, Pak? Kasih, Pak. Walaupun ditolak, Yanti tetap semangat cari target. Bu, mau beli wafer nggak, Bu? Buat makan, Bu. Kasih, Bu. Pak, wafer, Pak. Buat makan, Pak. Wafer, Pak. Kasih, Pak. Beliin aja, Pak, saya buat makan, Pak. Saya lapar, belum ada makan. Enggak apa-apa, Bu. Enggak usah, jangan. Jangan, Pak. Enggak. Enggak, buat kamu aja, buat jual yang lain ya. Berkah. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Makasih ya, Pak, ya. Semoga berkah ya, Pak, ya. Makasih banyak ya, Pak. Hah? Ini buat Bapak. Enggak usah. Enggak apa-apa. Kok ini rezeki buat Bapak. Hah? Ya, ini rezeki buat Bapak. Masya Allah, benar. Iya, benar. Diterima ya. Keren ya. Ini rezeki buat Bapak ya. Makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, semoga berkah ya, Pak. Mari, Pak. Semoga berkah ya, Pak, rezekinya. Terima kasih sudah membantu Yanti. Wah, kita isi waktu ini sebelum syuting nih, Bosku. Saya sering maraton film. Ya, daripada ngapa-ngapain ya, mending kita nonton. Padahal ini juga belum makan ya. Aduh, lapar banget, Bosku. Paula nggak masak lagi. Tapi kita ada nih kegemaran kita nih, Bosku. Seperti biasa ya. Aku nggak ada bosan-bosannya nih bilang ke keluarga Bosku di rumah yang suka banget makan mie. Dan hampir setiap hari makan mie. Solusinya stok aja mie Lemonilo, Bosku. Mantap banget. Aku gak sabar nih mau buat, aku buat dulu ya. Lemonilo itu tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, dan pewarna buatan. Warna hijau mie-nya itu dibuat dengan sari pati bayam. Jadi gak bikin tenggorokan haus. Proses pembuatannya yang gak usah diragukan lagi. Seperti proses pengeringannya itu adalah dipanggang, bukan digoreng. Jadi kalau kita bikin mie, kan awalannya jadi mie basah dan lembek. Nah, proses pengeringannya itu rata-rata digoreng, bukan dipanggang. Tapi lemonilo ini dipanggang. Jadi sisa air rebusannya jernih dan gak ada minyaknya. Dan gak mengurangi rasa dari si minyak ini. Dia tetap lembut, kenyal, dan yang penting rasanya bikin nagih. Wow, udah langsung jadi. Kita langsung santap nih, Bosku. Kita bersama Lemonilo jadi lebih hebat. Nah, buat Bosku di rumah, mending buruan deh. Stok Lemonilo di rumah yang banyak banget. Harga nambah dikit. Manfaat nambah banyak. Mie Lemonilo menuju generasi hebat.